Halo guys, jumpa lagi dengan Rodi Channel. Kali ini gimana cara membuat foto ada efek saljunya kayak gitu, kayak di Jepang-Jepang, kayak di Eropa gitu. Ya, kita pakai aplikasi yaitu KineMaster. Kita buka aja aplikasi KineMaster-nya. Ya, kita ambil fotonya kayak gini. Kita ambil foto yang akan dikasih efek salju, efek hujan salju kayak gitu. Kita paskan di layar kayak ini. Kita paskan dulu. Kita sesuaikan di layar kayak gini ya. Jangan lupa ini disamakan atau sama dengan ini ya. Ya, fotonya enggak gerak waktu di play. Ya, kita duplikat aja biar agak panjang. Nah, duplikat ya kayak gini ya, fotonya di nggak gerak, fotonya diem nggak gerak ya, dari awal sampai akhir ya kayak gini, fotonya nggak gerak ya. Kita siap untuk memberikan efek dengan memakai kunci Chroma, yaitu kita udah siapkan untuk efek dari saljunya ya. Ini pasang aja, kita pasang di sini, kita paskan ya, paskan di layarnya yang sesuai kita inginkan ya. Ya kayak ini ya, kepanjangan kita potong aja untuk kromnya ya. Aktifkan untuk krom, kunci kromnya atur ya, kita atur yang pas agar saljunya bisa kelihatan ya. Kita paskan ya, coba di play coba gimana hasilnya ya. Kita coba atur untuk di saljunya supaya warna hijau ini nggak tampak, jadi yang warnanya yang tampak itu warna putih, saljunya aja yang tampak gitu ya. Coba play, mana hasilnya ya, ini aja salju yang turun kayak gini ya. Ini saljunya udah turun di foto, jadi kelihatan kayak efek hujan salju kayak gitu. Kayak gitu ya, kita potong aja ini, kita paskan sesuai dengan panjang durasinya. Kayak gitu ya, ini hujan salju ya. Jadi foto kita bisa upload di Instagram atau di Facebook ya. Kita sesuaikan dulu untuk saljunya ini biar kelihatan putih. Kita bisa atur cahayanya atau warnanya ya, gitu ya, kelihatan lebih bagus, lebih putih ya gitu ya. Kita cari-cari yang pas supaya saljunya bisa berwarna bersih ya gitu ya. Kita coba yang pas di mana, kita coba efek-efek di sini ya, ada banyak pilihan efeknya. Kita pasang yang pas untuk saljunya biar kelihatan bagus. Kita coba yang ini yang kelihatan, kita coba lagi yang lain, ini yang lain kita coba ya, ini yang bagus, hanya ini yang bagus. Kita coba play ya, itu ada efek saljunya ya kayak gitu ya. Kelihatan ada hujan salju di foto yang kita edit, yang nanti bisa diupload untuk Instagram atau untuk Facebook dan lain-lain ya. Langsung kita sip aja hasilnya, kita sip. Banyak pilihan kualitas HD maupun kualitas